Memeriahkan HUT RI ke-78, sebanyak 89 regu lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar SD dengan jarak 8 km se-Kabupaten Buleleng resmi dilepas Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, mewakili Pejabat Bupati Buleleng Ketut Lihandiana, berlangsung di Jalan Ngurah Rai depan air mancur Taman Kota Singaraja. Dalam sambutannya, Sekda Suyasa menyampaikan melalui lomba gerak jalan ini mampu membangkitkan jiwa patriotisme dan nasionalisme bagi generasi muda Buleleng dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, Suyasa juga menilai lomba ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memantapkan diri menjadi generasi muda yang kuat, cerdas, dan bermartabat. Kita ketahui, lomba gerak jalan ini juga bisa memberikan kontribusi untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta membangun rasa kebersamaan, solidaritas di antara kita semua, baik pada peserta yang merupakan rata-rata anak didik, serta generasi muda, yang nantinya berharap makin berkualitas di masa yang akan datang. Tidak lupa Gede Suyasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh sekolah yang ikut berpartisipasi dalam memeriahkan lomba gerak jalan kali ini. Meski persiapan hanya sebentar, namun antusias dari sekolah-sekolah se-Kabupaten Buleleng mendapatkan antusias yang tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Buleleng Made Astika mengatakan, di setiap kecamatan diwajibkan mengirimkan 3 regu gerak jalan di luar kecamatan Buleleng yang menyumbang hingga 60 regu, sehingga total peserta adalah 89 regu. Menurut Astika, hadiah yang diperbutkan dalam lomba kali ini juga tidak main-main. Total dana pembinaan mencapai 30 juta rupiah. Juara 1 akan memperoleh medali, piagam penghargaan, dan dana pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Juara 2 sebesar 7,5 juta rupiah, dan juara 3 sebesar 5 juta rupiah. Lalu dilanjut oleh juara harapan 1 sebesar 3 juta rupiah, harapan 2 sebesar 2,5 juta rupiah, dan terakhir juara harapan 3 sebesar 2 juta rupiah. Rekapitulasi nilai itu kami serahkan pada Igornas terkait dengan jurinya ya, total nilai nanti keputusan dewan juri tidak bisa diganggukan. Sebagai informasi, rute yang ditempuh pada lomba gerak jalan ini berjarak 8 km dengan start dimulai di Jalan Ngurah Rai, Taman Kota Singaraja, lurus menuju Jalan Pramuka, dilanjutkan ke Jalan Erlangga, Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajah Mada, Jalan Veteran, kemudian ke Jalan Pahlawan, Jalan Sudirman lanjut ke Jalan Ahmad Yani, Jalan Dewi Sartika, dan ke Jalan Udayana, finish di depan kantor KONI Buleleng.